Itu nama burung siapa? Mamba JR. Mamba JR. Oh, siap. Usianya berapa? Usia baru sekali mabung. Sekali mabung. Iya. Ini Mamba JR ini baru turun di sini. Udah sering juaranya, cuman baru take over minggu ini, serawat, ini turunin. Udah turunin? Iya, karena baru kelar mabung. Nah, kenapa sih Pak John, istimewanya burung ini apa sih dari Pak John sendiri? Dari volume sama isiannya, materinya sama gayanya. Komplit kok burung ini. Gitu. Jadi ini alasan sama Pak John di take over? Saya ambil take over. Lumayan harganya sih. Gak usah cerita harga yang terlalu tinggi. Prediksi saya di angka 100 nih. Enggak. Ya kurang lebih lah gitu. Karena uang sama burung. Oh, burung Satera sama Jalu yang dari Solo. Jadi transaksinya tuker dua burung sama uang. Iya. Oh. Tapi menurut Pak Deni burung ini prospek, ada prospek enggak sih? Prospek kedepannya ada. Ada ya. Makanya saya ambil. Karena memang udah lama saya incar, cuman kan gak enak karena teman kan. Jadi kemarin ngobrol-ngobrol, ya udah dia bilang ambil. Begitu. Berarti ini pantau terus di lapangan ya? Iya. Gitu, betul lapangan. Oke, siap Pak John. Siap, okay. Thank you, Pak John. Siap. Siap.